ini bagian depan. Mana Mimi dengan Mimi tadi? Sana. Ini parking depan. Kembali dengan pembawa acara kita, Caca. Baik, Caca, silakan. Hey guys, kita sekarang ada di Bobby Polly World Hotel. Ini bagian Bobby. Sepi ya? Anggapnya wong lewat. Iya. Depan poolnya can you see that? Very good. Garden in the disini gak boleh smoking ya. Ini sepertinya bagian bar ya. Ini bagian pool dan di atas sana itu bagian spa. Spa sauna fitness. Saya rekam bisa dipikirkan. Jadi ini bagian pool, spa, sauna dan fitness. Fitness maksud saya di Bali World Hotel. Ini tanggal 31 Desember 2020. Belum 2021 ya. Daripada masa pandemi ini, jadi bisa dilihat di sini sepi. Apakah kita harus masuk ke restorannya? Sepertinya lagi beres-beres ya. Gak perlu kita dari luar saja itu bagian. Bisa dilihat restorannya. Ada restorannya bagus ya. Di waiter. Di fotonya aku nih. Berenang. Sekarang menuju kamar. Lobby. Lobbynya. Kita go back to din. Go back to the room.
khusus karya. Tuh tulisannya. Ke gedung penginapannya di terpisah. Itu mobil kondenya. Ini kamar kita 3011 dan mereka di 3014 sebelahan. Nah, ini tampilannya. Perlengkapan untuk sarapan. Minumannya udah terpakai. TV-nya agak kecil tapi lumayan rapi. Ini lemarinya. Lemarinya ada dua hanger, tiga hanger ya. Ini dinding, view-nya ke halaman belakang. AC split. Ini tempat tidurnya double, agak berantakan karena udah dipakai memang semalam bobo. Nggak sempat review dulu karena udah ngantuk nyampe nya malam di sini. Ini lengkap, standar hotel lah. Lumayan rekomend lah untuk di Bandung, Bollywood Hotel ini. Dan kamar mandinya, ini kamar mandinya. Kamar mandinya bagus, kamar mandinya ya. Toolkitnya seperti biasa. Biasa, ini mandi dibagi dua, tempat kering, tempat basah. Bahasa shower seperti biasa, air panas, air dingin. Recommended lah, harga juga terjangkau, tergantung musim sih, pernah 2,5, pernah 3,5, ini 400. Ini posisi kita di sini sekarang, kamarnya 3011. TV-nya agak kecil, tapi ya udah TV kabel ya. Ya TV kabel ini. Tapi sayang layarnya nggak terlalu begitu besar. Ini kayaknya 22 inch. Iya. Ini kamar apa kok? Bagus kamar kita. Gitu. Gudang. Ini gudang apa kamar? Oh. Ini perawatan terus mukanya. Kemon, kita dulu. Belum, berapa waktunya? Kita kemana, Bu? Sarapan dulu. Yang lainnya masih mengumpulkan nyawa. Hari ini kita mau kemana? Hari ini insya Allah kita lihat dulu rutenya, GPS-nya macet apa enggak. Kalau enggak macet baru. Masuk restorannya wajib pakai masker ya guys. Oh, makan apa Dina? Wah, sel mulu. Dua ya.
viral. Tampakan breakfast. Ini apa ya? Oh, salad ya. Buah-buahan. Minumannya. Dan di sini ada apa? Kuiki. Oh, mie. Hai, mana piring ya? Makan lah. Dan ini buah. Kuiki. Sup. Nas. Nas goreng habis. Nasi goreng. Nasi buat ya? Lambat kali kau ini, turun kau yang syuting ini. Mulus terus kerjamu. Aduh tuh. Selamat makan, sarapan pagi. Dina, anda sedang bertapa apa sedang makan? Dari Allah. Makan, lengkap, porsi lengkap. Kenapa gizi? Dan kamu? Kamu makan apa? Apa cek itu? Manis. Tidak ada yang lain, males makan. Lagi tidur. Yang lain masih tidur. Ini semangat. Ini semangat karena habis keluarin isinya banyak. Kamu enggak perawatan? Tadi si Uti perawatan. Peace. Oke, kalau gitu selamat makan. Lagi kenapa itu? Pipit. Baru di Bandung dulu. Bandung baru di desa Palembang. Amin. Sama-sama, makasih banyak sebelumnya buat bantuannya ya. Oke, bang ya. Di mana kalau jemput-jemput di mana? Hai Mbak, bisa kenalan dulu. Siapa namanya? Oh, sepertinya autis ya. Gak kuat nukul. Nukul, kan orang marah. Permisi Mbak, saya mau tanya, boleh kenalan? Iya, ada apa? Boleh kenalan? Ini dari mana ya, Mbak? Oh, ini food syndrome. Saya akan bertanya pada orang yang normal saja. Permisi, Mbak. 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 Permisi, Mbak. Mbak. Sepertinya Mbak itu peka ya, guys. Sepertinya tidak ada yang normal di sini. Coba saya tanya satu lagi pada autis. Boleh saya kenalan, Mbak? Boleh. Siapa namanya? Namanya Arthur Zolvi ya. Sepertinya lidahnya kebelit ya. Nah, dia kemasukan lagi, guys. Mbak. Mbak, misi Mbak. Mbak, sepertinya Mbak itu sudah jadi peka ya. Tidak lagi pun sindrom ya. Mbak, permisi Mbak. Mbak, Mbak, sepertinya sini banyak orang peka ya guys. Sepertinya saya sendiri yang normal di sini. Baiklah, jika Anda ingin berkenalan dengan saya, kenalkan nama saya Rahmadina dan saya berumur 15 tahun tapi bohong. Iya. Saya adalah mahasiswi kedokteran tapi bohong. Iya. Dan saya sedang kena hipertensi kedinginan. Apa itu hipertensi saya tidak tahu, coba tanya di Google. Dan saya sedang kedinginan jadi saya otak saya membeku, guys.
Ada yang bisa saya bantu, Mbak? Mbak namanya siapa, Mbak? Nama saya siapa ya? Sepertinya ada amnesia. Orang yang sedang amnesia ya, guys. Coba kita tanya satu lagi ke belakang saya. Mbak, siapa namanya, Mbak? Nama saya Ratu Dina Olivia. Ratu Dina? Ya. Saya seperti saya pernah mendengar nama tersebut. Saya pernah mengenal di masuk RSJ Rumah Sakit Jiwa Kedokteran Ala Kumukesehe. Tanya mau. Bu, permisi, Bu. Bu, permisi, Bu. Sepertinya ibu itu normal, terlalu normal untuk saya ya, yang abnormal. Senpai. Sepertinya belakang saya ada tuyul ya, guys. Mbak, permisi, Mbak. Senpai. Senpai. Sepertinya dia kemasukan kungfu Cina ya, guys. Kemasukan kungfu. Sepertinya belakang saya berat. Dan saya merasakan ada tuyul yang mengantuk saya. Dan tuyul tersebut Van Syndrome ya, guys. Sepertinya saya tercekik. Kan Sudah. Ina. Dipanggil. Tadi relax, Nian. Sakit tenggorokan aku, Dina. Allah, ini tenggelam aku, kau mati. Udah mati. Kakak apa? Kamu mati ya, Bu? Kameranya mati, goblok. Tolong. Gitu, oke. Bisa saya mau tanyakan lagi ke Mbak satu ini dengan normal ya. Ketika saya bertanya ternyata dia agak miring-miring, berarti dia fix abnormal 100%. Oke. Mbak, permisi, Mbak, boleh saya boleh kenalan? Siapa namanya? Nabila. Umurnya berapa, Mbak? Umur saya sekitaran berapa ya? 10 tahun. Oh, 10 tahun Nabila. Tapi bohong. Oke, terima kasih, Mbak, sudah saya wawancarai dan ternyata 50% abnormal ya. Permisi, Mbak. Ya. Siapa namanya, Mbak? Boleh kenalan, Mbak? Nama saya Rafa Dina Olivia. Apa-apaan kamu menggunakan nama saya? Sepertinya 90% Von Syndrome. Oke, permisi, kita akan cek dengan Mbak Peka di sana ya, guys. Mbak, permisi, Mbak. Mbak, dua, tiga. Oke, 100% Von Syndrome peka dan tahu. Itu orangnya. Dan dia tidak menyadarinya kalau saya berkata seperti itu ya. Oke, sekian dari perkenalan 50% 100% ke psikis manusia di kolam renang. Nah, sepertinya saya satu-satunya 100% normal ya, guys. Oke, terima kasih. Sakit. Baiklah, itu sekian dari saya. Sudah gitu-gitu kayak petabok, Kong. Sepertinya saya sendirian dan normal di kolam renang ini, jadi saya kena imbas. Sakit. Kena imbas ya, guys. Kamu tabok. Oke, terima kasih telah menonton nih. Reviewan Kis Manusia di Kolam Renang. Jangan lupa tinggalkan like, subscribe. Comment, dan juga subscribe itu berarti tak perlu bayar-bayar dan Anda bisa menikmati review psikis manusia yang lainnya. Oke. See you the next time. Adios, amigos. Bye. Suasana pagi hari, siap-siap mau ke Borobudur mereka. Ini kamar Uti, Dina, Caca. Siap-siap mau ke Borobudur. Ini kamar Mimi Yu. Kamar Mimi Yu sama Nabila. Dan ini kamar Mimi Pera. Lagi siap-siap juga. Langsung bergerak. Kamarnya murah meriah, guys. Kamarnya bagus.
hanya di Red Doors. Ini dapat harga 100 ribuan. 100 ribuan saja. 104 kami dapat. Kemarin-kemarin pernah 101. Lobby parkirannya luas.